Woi, oh bule. Selamat malam dan sekali lagi kita di sini. Anda bersama kami di Berani Nyanyi. Betul, di sana Hafiz. Di situ Najib Ali. And of course di sini Cisa. Kita tak tanya. Diamlah. Okey, betul sekali. Selama 4 minggu kita telah lihat betapa beraninya mereka dan berbagai-bagai ragam nampaknya peserta-peserta kita. Kerana rancangan ini adalah Berani Nyanyi. Malam ni yep, kita nak up lagi satu level. Kerana? Peringkat semifinal. Oh, okey. Jadi, kalau di peringkat yang lalu, kita cabar mereka dalam siapa berani. Betul. Untuk kali ini, mereka akan balas cabaran dalam siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Obviously mereka tak takut lah. Pasal kalau orang takut, orang tak ada kat sini. Baca. Dan dalam peringkat-peringkat yang lalu tu, aku suka kesungguhan mereka. Kesungguhan mereka nak memberikan persembahan 100%, Cezal. Dan saya harap dan kali ini saya harap mereka akan memberikan lagi semangat mereka di atas pentas ini. Oh, berkobar-kobar. Rasyat, Najib. Pasal apa tau, bila kita tengok, ramai juga yang boleh tahan lah, Ji. Tapi ada jugalah yang terplay out kan. Sekejap Jurong, kejap Ulen kan. Okeylah, apa kata kita singkap kembali persembahan para peserta kita dalam peringkat sebelum ini. Jadi, Roll VT. Terasa tak sangka yang awak boleh nyanyi. Vokal awak bagus. Projection awak bagus. Showmanship. Wow. Showmanship. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Iskandar Shah, you're so handsome. Is ni dah pakai macam gini, rambut blonde apa semua. Ingat kan nyanyi lagu fast nak joget apa? Kali lagu jiwang. Logika hatiku jatuh cinta kepadanya. She won my heart from the time I saw her. Thank you. Sempadi di amolai apona di his performance. Oh, okay. Dia pilih lagu betul, dia pandai, dia pandai suara dia sendiri dan dia tahu apa yang dia boleh bawa. Di peringkat ini ada special sikit. Betul tu. Kenapa special eh? Kerana kan kita berikan mereka sesuatu perkara yang luar daripada jangkaan mereka. Kita berikan mereka peluang untuk jadi superstar. Berangan nak jadi superstar. Feeling juga lah kakaknya. Tadi aku tengok dia rehearsal kaki macam dah macam tak betul. Dia tak steady eh. Jangan nyanyi terbengok-bengok. Sudahlah dek eh. Lirik kasi ingat. Maintain. Ya, aku tengok kaki diorang buat apa Cezal? Mestilah. Aku tengok daripada atas sampai bawah. Oh, I see. Okay. Baiklah. Betul sekali. Tapi yang bagus Cezal, bukan kita yang akan menentukan masa depan mereka. Tapi kita ada pengadil yang berwibawa. Yang talented. Yang kita bawa. Kita bawa. Inilah dia. Berikan tepukan untuk Aisyah Aziz. Hairul Anwar. Sheikh Haikal. Rosalina Musa. Oi, korang okey? Okey. Sihat. Okey tak okey pun kena tetap cakap okey. Betul. Tapi yang buat aku tak okey sekarang ni pasal kita ada satu tetamu pengadil. Minggu lepas kan, untuk 4 minggu yang lepas tu kita ada Kumar. Yes. Kan? Jadi dia terpaksa balik ke tempat asal dia. Jadi kita nak kena panggil lah pengadil yang baru. Kan? Pengadil ni dia ni kira kan macam popular gila lah. Dia kalau pergi apa-apa award show kan, kalau dicalonkan, mesti confirm dia menang. Ni, sekarang ni kan, dia ni kan, dah lama tak masuk televisyen. Orang rindu. Selalu orang nyanyi lagu dia, awak kat mana, awak kat mana. Ini jawapannya. Dia kat sini, Taufik Batisah. Okay.
Oleh kerana kita ada Taufik Batista hari ini, apa katalah kita bebankan dia jadi ketua pengadil? Beban eh? Kita bebankan dia. Dia ambil tanggungjawab sebagai ketua pengadil, boleh? Okay. No problem. Okay. Ni Taufik, sebenarnya kan peserta-peserta di sini semua memang berani. Okay. Kan? Cumanya macam mana agaknya diorang nak cuba salurkan keberanian itu dalam nyanyian? Pasal seperti apa yang kita tahu, nak nyanyi itu perlukan keberanian yang lain sedikit lah. Untuk mengambil bahagian dalam competition ini, diorang dah berani dah. Sesuatu yang luar biasa. Untuk membuat sesuatu yang diorang tidak pernah buat. Tapi ini diorang akan nyanyi di pentas untuk orang ramai menilaikan. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Mereka dah sangat-sangat berani. Tak payah apa lagi saya cakap. Bagi saya untuk malam ni, just enjoy yourself. Enjoy sing. Jim, sebenarnya kan, aku ada soalan. Apa soalan, Hafiz? Kau buat rancangan berani nyanyi ni pasal kau nak cari orang yang macam kau kan? Maksudnya? First jadi pengacara, lepas tu jadi penyanyi, lepas tu buat album. Oh, gini. Kau tanya aku kan, mesti ada apa-apa. Kenapa tanya soalan tu? Tunjukkan sikit album Najib Ali. Oh, ada satu? Aku dah nampak tanduk dua, tanduk tiga. Ini sama. Luar biasa. Saya telah diberikan tanggungjawab untuk menghiburkan sahaja peminat-peminat di Jepun. Yang penting cantik. Bukan macam seseorang ni. Memang. Gambar tadi siapa? Sudahlah. Sudahlah. Cukuplah nama tu aku. Pernah dengar tak Cik Sambil Suara nyanyi? Tak pernah kan? Mari kita dengar sekarang. Sekarang. Music. Terima kasih, terima kasih. Memang terima kasih lah aku belum dilahirkan. Kalau tak nak kena dengar lagu-lagu begini. Zaman rekod, zaman tim. Faham. Boleh kerana itu kau lah penyanyi. Akulah penyanyi. Akulah pelakon filem. Akulah pengacara. Akulah komedian. Kau ada? Ya. Maka itulah kita panggil dia Cik Sal Boy. Memang serba boleh kakaknya ni kan. Tapi bolehkah peserta kita ni jadi macam korang berdua? Okey, baiklah. Dalam peringkat Siapa Takut ini, kita cuma ada satu pusingan je. Tapi dengar macam simple kan. Tak semudah itu, okey. Jadi kali ini kita dah berikan setiap peserta satu genre muzik yang agak berlainan, yang berbeza-beza. Jadi suka tak suka, mereka tetap nak kena perform juga. Okey, tapi kita tanyalah ketua pengadil kita. Taufik, boleh tak awak kongsi apa yang sedang awak cari dalam persembahan-persembahan peserta-peserta nanti? Okey, untuk peringkat Siapa Takut, ada tiga perkara penting yang kita ambil kira bagi setiap peserta. Markah penuh ialah 100. Gaya persembahan atau showmanship 50%. Wow. Kualiti vokal 30%. Nilai hiburan atau entertainment value 20%. Jadi, pada mereka yang buat persembahan, okey, adakah mereka dapat naik di atas pentas? Itu kalau diorang dapat markah lebih daripada 60. Kalau dapat lebih, dapat naik mana? Pentas. Kalau kurang daripada 60, pergi mana? Achievo. Marilah sekarang kita persilakan keempat-empat peserta dalam peringkat Siapa Takut minggu ini. Surya. Melayu terlahir dengan lagu genre pop etnik. Nama saya Rizman Putra. Orang panggil saya MCB. Manusia cermin bola. Nama saya Iskandar Shah. Anda mendak di rumah? Apa lagi? Rock dengan saya. Eva. Semua dah ready untuk berdangdut? Yeah. Ikuti saya. Ikuti saya, Firkilau. Untuk Gele.
godoknya di telahnya. Peserta-peserta berani nyanyi kita minggu ini. Boleh di rumah, jangan kemana. Terus bersama kami selepas ini dalam Berani Nyanyi. Oke, selamat kembali ke Berani Nyanyi. Inilah dia peringkat yang kita panggil. Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Okey. Dah beruntung sekarang. Akan terus bertanding di pentas ini untuk merebut tempat ke finals. Wah, tapi malam ni lagi mencabar, Ji. Betul. Peserta semua dapat genre yang dahsyat-dahsyat. Macam mana semua tu? Semua yang lain-lain ada hip-hop, rock, dangdut, K-pop. Tengok nasib lah kan. Kalau adik-adik kita dapat genre yang tak berkenan. Betul. Sorry, dek. Kau tetap kena buat persembahan, okay? Diorang tetap confident. Berani, tapi berani. Aku nak tanya, ada tak di antara mereka tu masih takut? Eh, gua takut. Ni, muka ni je nampak sentimental, tapi ni dalam jiwa ni. Brutal babe, rock never die. Eh, gua pun tak takut lah. Gua happy lagi ada. Dangdut. Korang mesti tak pernah dengar kan gua nyanyi dangdut. Lorang standby. Tiga joget, semua akan joget sekali, babe. Tapi gua rasa macam tak complete dah, babe. Ni, Mak Rock nak kena rambut. Tapi aku tak tahu pula kalau kena ke tak. Macam? Ada rock tak ada rock? Ha? Gua rasa kau macam Ella, babe. Macam? Ada rockers tak ada rockers? Macam Awi kan? Ha? Nampak? Tapi gini macam macam Zaitun Sameon lah pula. Alah, menang rambut je buat apa? Buang karen lah. Gua mesti ada bro. Itu geng punya rambut baru rock. Jan. Geng, sorry eh. Gua mau tanya, mana lu beli lu punya rambut wig lah? Wig? Merip. Ni rambut betul gua lu gila lah, babe. Sembarang ni rambut wig. Siapa tu? Gimana Mak Rock pula ni? Alamak, kecoh. Abang ni ya, Abang Yazid Love Hunters eh? Ya, yeah, saya Yazid Love Hunters, ya. Ku ukirkan namamu. Boleh? Boleh tak? Ha? Suara nak lembut dia, Mak. Tak, gua rasa tak boleh, Mak. Ya, betul. Lu mau jadi penyanyi apa? Mau bang. Tu pasal sekarang ni, saya sebenarnya ni bukan nak ambil wig je. Eh? Saya nak tips-tips. Boleh? Tips. Gua boleh, Mak? Okey, kau boleh. Kau boleh. Okay, lu nak sangat, gua ajar lu sikit. Boleh. Ku ukirkan namamu. Kecoh, Mak. Dia ingat dia seorang je apa? Boleh minta professional advice? Aku pun boleh lah. Lagu apa ni? Okey, Cik Mek Molek, Dato' M. Daud Kilau. Ampun, bukan mahal. Boleh? Kau try sikit, aku nak dengar. Boleh, tak ada masalah. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Tu nyanyi genre apa tu? Tu rock. Yelah, aku buat sikit lah. Tak boleh, tak boleh. Aku tak approve. Cuba lembutkan sikit suara tu. Cuba try. Okey. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Boy, baru betul. Bertemu, kan? Betul. Tengok. Tapi, cengkok kau tak ada. Cengkok macam mana? Apa benda tu? Okey, contoh macam ni. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Lembutkan. Okay. Selain daripada nyanyi, macam mana lagi? Nak kena gilik. Okey, aku nyanyi kau gilik. Okey. Cuba. Tu. Pertama kali ku melihat wajah. Okeylah. Balik kau praktis je lah. Nampak? Kalau Rahila cakap boleh bermakna bagus, dia dah approve. Joget bagus. Dangdut. Joget dangdut bagus. Nyanyi dangdut pun boleh. Apa lagi? Para penonton! Ayuh! Goyang sih!
ini malam, wangkat semua menang punya kasih. Rock bro! Fuh, bersungguh-sungguh kedua abam-abam kita tu kan. Baiklah, mari kita saksikan persembahan daripada peserta pertama. Macam mana agaknya dia nak bawa genre rock kan? Okey, dengan lagu Kasihnya Laila daripada Jin Bara, inilah Iskandar Shah! Kau kutemu gadis yang kudambakan terselah ayu, namun terbit kasihku tertunduk malu karena kau tahu bezanya kau dan aku. Jadi sempat aku beri pak ni. Kau menjelma bercahaya tuluku yang teraba di dalam dada. Assalamualaikum ulur bersama, bersama kita mencipta bahagia. Kehangatannya. Okey, baiklah. Sekarang dengan genre muzik dandut, kita persembahkan peserta seterusnya dengan lagu Cemek Molek daripada Dato' M. Dao' Kilau. Inilah dia, Fir Rahman. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Situlah mulanya berjumpa, bertentangan mata. Mulai hari itu hatiku tertanya-tanya. Dah mula dah. Jelita kelipan matanya hinggakan aku terpesona. Ha, 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 ha.
pegang. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Moleh. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Moleh. Okay. Lah, senyumlah, ahai Cik Mek Moleh. Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Moleh. Firaman, kita persilakan Iskan Dasha. Alright. Tesal, Tesal. Yeah. Terlawan malam-malam, Tesal. Pukul 12 malam kau tengah jalan-jalan. Sekali nampak dua lelaki macam gini, Tesal. Mana satu yang kau pilih, Tesal? Aku pilih dangdut. Aku pilih Fir. Kenapa? Dapat pergi dangdut exercise. Silakan, Fiz. Kak Ros, macam mana persembahan mereka? Okey, boleh tak kita semua beri tepukan yang gemuruh untuk Firaman dan Iskandar? Both of you are multi-talented. So tadi I dapat merasakan rocknya okay. dengan Iskandar. Uh-huh. You macam nak burn this place down. Ada fire-fire. Untuk Fir, dia dah menyerap diri dia saya dengan... Saya perasan, Kak. Raja Dangdut. Wow. But were you terperanjat or not? I was very terperanjat. I was also very terperanjat king, right? Dia punya tangan dia yang lembut. Yes. And it's not easy. Sampai berdiri. Dia masih merasuk sekarang ni. It's not easy to menyanyi dangdut. Betul. Penyanyi dangdut tu dia harus menghiburkan kita. Yes. Macam yes. kita can feel yes. ada tarikan. Yeah. And that's why I berdiri. Oh, wow. Okay. Yeah. Dan bukan I saja, mereka semua berdiri. Yes. Yes. Apa semua yang baik, kedua-duanya, Fir and Iskandar. Tak ada kelihatan takut. Very yeah. important. Yeah. And you enjoy yourself. Yes. Then you know yes. we enjoyed it with you. Yes. 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 Rumah yes. had a good time too. Baiklah pengadil. Kalau dah sedia, Ken. Sila kuncikan markah anda okay. untuk peserta pertama Iskandar Shah. Baiklah, mari kita lihat markah yang diperolehi oleh Iskandar Shah. Okey, baiklah. Sebelum kita berikan markah, okey, untuk Fir Rahman, kita nak dengar dulu. Okey, komen daripada Taufik. Taufik, macam mana awak rasa persembahan mereka berdua ni? Macam beratatatata. 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 Okey, baiklah. Habis tatatata. Sekarang masa untuk anda semua, kuncikan markah anda untuk peserta kedua, Fir Rahman. Silakan. Kuncikan sekarang. Baiklah sekarang, peserta sekalian. Berapakah markah yang telah dikumpul atau didapati daripada pengadil kepada Fir Rahman? Lagu rancak tapi dia tetap dangdut. Bagus sekarang. Ini yang bagus. Madden. Aku suka. Okey. Baiklah.
Jadi adakah Fir Rahman dan juga Iskandar Shah akan tetap berada di pentas tik ataupun mereka akan tersingkir? Kita tak tahu. Pasal nanti kita ada lagi persembahan kan? Lagi dua kan? Betul. Jadi pada penonton di rumah, jangan gusar. Okey, nantikan kita selepas ini dalam Berani Nyanyi. Hey. Ho ho. All right. Inilah Berani Nyanyi. Woi, semangat. Inilah peringkat siapa takut di mana kita dah lihat dua peserta kita. Fir Rahman dengan dangdutnya, Iskandar Shah dengan rocknya. Baik, sebelum kita dengar dulu. Apa perasaan dia, Cik Sal? Ya, Dek. Kau rasa tempat kau di pentas tik ni akan dirampas oleh dua peserta yang nak buat persembahan nanti tak? Saya rasa saya confident lah saya akan ada di sini sampai ke final lah at least. Saya rasa pun begitulah. Itulah dia saya rasa. Confident kena lebih. Bagus. Baik, terapis. Okey, confident ke tidak? 1 hingga 10 masuk final macam mana? Mungkin 7 lah. Pasal 74 ni 74. Macam masih... Rasa Surya dengan Rizman boleh ke tak boleh? Kita nak tengok nanti. Tengok kan? Kanan. Tapi sementara ni saya nak enjoy kat sini dulu lah. Okay. Tapi untuk sekarang saya lihat mereka di sebelah memang confident. Tiba-tiba bila saya lihat sebenarnya mereka overconfident. Aku yang takut. Buat apa nak takut? Orang dah cuba kita. Belum cuba... Belum tahu. Hey, kalau takut-takut, nanti dekat stage kelam kabut. Nanti berserabut kepala. Marilah kita pergi bersama. You all rasa kalau I buat sanggul lintang bertingkat-tingkat, okey tak? Tak cukup ni. Tambah lagi. I nak besar. Jurai-jurai dia mana? Sekejap. Ni je? Tak cukup. I nak lagi besar. Lagi tinggi. Tambah lagi. Mana cukup? Mana punya jurai-jurai ni semua? Kau tunggu. Sekejap eh. Sanggul lintang eh. Dia akan apa? Pameran pengantin ke apa? Suka hatilah. Yang penting, saya excited sebab saya dapat genre disco. Nak terus saya groove? Anytime. Risaukan pasal dia. Yang penting, sanggul lintang I dah menjadi. Boleh? Wow, meletup kan? Meletup. Ay, kalah Son Liza. Kalau I tak menang, I tak tahu nak cakap apa. Mana penari I? Dah. Okey, cantik. Alamak. Gini je. Tak cukup ni sanggul lintang diorang. Boleh tambah lagi tak? Diorang nak kena nampak wow. Jangan lupa props eh. Pakai semua prop yang nampak wow vava boom tau. Pakai semua eh. Aha, wow. Ini baru penari-penari ai. Jom. Guys. Tolong guys. Tak boleh bawa ni. Berat sangat. Sanggul lintang. Kan dah lintang pukang. Anyway, korang perasan tak? Mana-mana saya jalan,
semua orang tengokkan. Hey, Roy. Hey, cik. Pelik kan dia tu. Tapi tak apa. Korang-korang semua fokus. Fokus dengan persembahan ai, okey? Ah. Fokus dengan sanggul lintang tu. Ah, nanti joget jatuh terlentang pula. Fuh, dia punya sanggul lintang boleh buat terlentang eh. Kita tengok dia ada pakai ke tidak, okey? Kita akan mulakan dengan persembahan kita yang pertama dengan genre pop etnik, okey, dengan lagu Cindai daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Inilah dia, Surya. Cindai lama na tidak berkias, jalinnya lagu rentak beri. Mendendam unggas biar di suara dia macam kasar-kasar. Kasar sikit yeah. Daripada yang that time kan? Ya. Jangan beli ku tilamku emas cadarnya intan. It's not easy to sing. It's not. No, the song is not easy altogether. Hias jumpa kasih bunga impian gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa kecil ada gunung hendak ditawan. Tidaklah ku daya tingginya tidak terlawan. He's confident, though. Yeah. Bukan, ku pintar. Merajuk, bukan berpanjangan. Woo! Good, man. Yeah. Surya dengan Cindai. Yeah. Sekarang kita akan persembahkan persembahan kita yang terakhir pada malam ini dengan genre disco. Lagunya Mat Disco daripada Sudirman. Inilah dia, Rizman Putra. Yang lucu apa? Kisah makan jiranku. Lagak bagai anak muda, tak kira erti tua. Siang malam asegogo, dari disco ke disco. Baju yang dia pakai pun macam The Bola Disco. Satu masih di situ. Isu rasa tak sabar, sorok baju dan seluar. Oh, my Travolta, apa nak dibuat? Siapa yang nyanyi ke atas sebentar pakai helmet? Dia seorang ke? Exactly, ya. Oh, my Travolta, baik jaga.
tak putus asa. Walau tak putus asa, jalan baru dicari. Gadai tanah berubah, diskus sendiri. Sabar, sorok baju dan seluar. Oh, macam otak. Apa nak dibuat sekarang? Oh, 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 macam otak. Baik cakap, swing merada. Wow. Hero tak putus asa. Cari gadai tanah dibuka, disko sendiri. Ha. Sekali lagi Rizman Putra dan Surya. Bukan keburu lah korang. Aduh, 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 aduh. Cesar, kalau tadi tengah malam, kau jumpa kau pilih Firaman. Kalau kau jumpa malam-malam. Tapi kalau kau jumpa dia macam malam-malam dia, apa kau cakap ni? Hai. Kalau cakap, hello. Sebelum dia, aku dah lari. Okey, final of the talk, kita ada dua orang di sini. Dan sekarang kita akan lihat berapakah markah yang akan diberikan oleh para pengadil. Fiz. Aisyah, tentang persembahan Surya dan juga Rizman. Apa pendapat anda? Saya sangat entertained today. It's like all the four singers hari ini. It's like, wow. Korang, it's good thing macam kita dapat pelakon untuk perform nyanyian macam ni. Because kita dapat crazy energy from you guys. And same goes to Surya and Rizman. And Rizman, aku macam tak boleh stop tengok kau doh. Tadi mana kau nak? Saya nak cakap yang saya sangat kagum sekali sebab okey, kalau selalunya kalau kita sebagai penyanyi kat sini selalu kalau kita buat persembahan, kita tak dapat nak conceptualize the whole performance tau selalunya. Selalu dah disediakan lighting dan sebagainya, ada visual sebagainya. Tapi sekarang ni saya tahu yang diorang sendiri yang tetapkan apa konsep yang diorang nak tu. Jadi saya kagum dengan, for example tadi Surya perform dengan visualnya macam mana, dengan penari, baju penari pun mainkan peranan saya nampak. Yes. Bagi Rizman pula, saya nampak dia pakai baju gini ni bukan suka-suka. Tapi dengan lighting and everything, dia dampakkan efek daripada situ. Itu yang buat saya wow. Macam wow guys, amazing lah. Seriously. Okay, pengadil kalau dah bersedia, kita akan kuncikan markah untuk peserta pertama, Surya Rahmanti, sekarang. Surya, anda sekarang kau terlihat Iskandar Shah ada 74 markah. Untuk merampas fantastik, anda hanya mendapat, anda harus mendapat 75 markah saja. Betul. Jadi, Cik Sal, apa kata sekarang? Kita lihat markah yang anda berjaya kumpul pada saat ini di Berani Nyanyi. Silakan. Wow! Betul lah, Cik! Satu markah saja! Betul lah, 75! Ya, walaupun anda berapa 75 markah, satu saja markah. Tinggi daripada si Iskandar, anda tetap dapat merampas Pentastik! Goodbye, yes! Terima kasih! Bye-bye! Hey! Tata-tata! Nampak? Super! Ingat sama-sama kita kan, full energy. Okey, baiklah. Sebelum pengadil berikan markah kepada Rizman, saya dah dengar komentar daripada Taufik. Hari ini pertama kali saya dapat bersama untuk show ni. Saya rasa amat-amat terhibur sebab saya rasa production pada malam ini sangat-sangat bagus. The dancers, wow. The dancers are so good. Wow. Kostum semuanya bagus-bagus. Wow, bagus. Yes. Jadi saya amat-amat terhibur dengan semua persembahan pada malam ini. Tak kira lah siapa terkeluar ke, siapa stay. Dan saya sangat-sangat bangga dapat melihat pelakon
bukan penyanyi ya, dapat buat sebuah persembahan yang sangat-sangat menghiburkan. Yeay! Okey, baiklah. Kalau dah sedia sekarang, kita akan tetapkan markah untuk Rizman Putra sekarang. Kuncikan. Dapatkah Rizman Putra mendapat markah yang lebih tinggi daripada mereka-mereka? Huh? Ataupun Rizman akan mengucapkan selamat tinggal Romeo pada kita semua? Yes. Kita tak tahu. Tak tahu, jeng-jeng-jeng. Suspense. Keputusannya, penonton sekalian, bukan sekarang. Tetapi kita akan break sebentar. Dan kita akan menentukan siapakah dua peserta yang akan mara ke final. Bersama kami di... Berani Nyanyi! Terima kasih. Hey. Anda masih lagi bersama kami dalam Running Nyanyi. Tadi kita keputusan kita stop sikit. Jeng-jeng-jeng. Yes, suspend. Dan kita lihat sekarang Firman ada 86 markah. Dan Surya telah merampas pentas daripada Iskandar dengan 75 markah. Yes. Baiklah. Rizman, anda hanya boleh ataupun harus mendapat 76 markah saja untuk merampas pentas seperti Surya. Tapi kalau boleh, kalau anda dapat 89, maksudnya anda lah peserta pertama pada malam ini. Baik, penonton sekalian, serius sikit, ke depan sikit Rizman. Marilah kita lihat markah yang berjaya dikumpul oleh Rizman Putra. Oh. Wow! Rizman memperolehi 85 markah. Wow. Itu kepada Rizman, anda boleh merampas pentas dari Surya Rahmati. Sopra. Terima kasih, Kak. Eh, tahniah ni. Kau dah jangka ke kau masuk final? Kau macam faham gitu, Tak adalah. Tapi saya rasa dengan genre dangdut tu kan, saya rasa macam saya confident lah. Saya boleh buat. Tapi sebelah saya tengok dia punya energi, macam saya nak ketuk dia. Ketuk je. Tak boleh diam. Saya tengok dia saya yang pedang. Ketuk. Lepas tu cakap sorry. Saya cakap pasal genre kan. Kalau diberikan genre yang berlainan, contoh dapat asli ke, dapat traditional ke, betul? Rasa boleh menang tak? Boleh lah, cuba je. Oh, cuba je. Confident. Yang penting, dia punya bateri tak switch off. Betul. Nampak. Tadi dia dah recharge. Dan minggu depan, penonton sekalian, kita ada lagi 4 orang dengan genre yang berbagai-bagai. Jim, aku tak sabar nak tengok dua buah persembahan. Okey. Pasal aku nak tahu genre apa dia dapat. Konsep macam mana kan? Yes. Very exciting. Yang pastinya mereka telah menyahut cabaran kita. Yes. Saya harap mereka harus jangan give up. But I don't think they give up lah. Never. Macam kau dengan aku tak pernah give up, Jisar. Okay. Boleh. Okay. Yang penting minggu depan rambut tukar. Diam dah. Alamak, warning eh. Hello, social distancing eh. Okay. Rambut kusut, babe. Jangan cek kesan eh. Baiklah, kita nantikan persembahan-persembahan yang lebih gah minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama dalam Berani Nyanyi.